Dua pabrik yang digerebek BNN di Solo dan Semarang memproduksi pil PCC dalam skala yang besar. Padahal BPOM telah menyatakan seluruh obat yang mengandung karisoprodol dibatalkan izin edarnya di tahun 2013 karena berbahaya untuk kesehatan. PCC terbuat dari paracetamol, kafein, dan karisoprodol. Obat dengan kandungan karisoprodol ini berfungsi membuat otot menjadi rileks, namun hanya dalam waktu yang singkat. Dalam dosis yang lebih tinggi, karisoprodol dapat menyebabkan halusinasi dan juga kejang-kejang. Bahkan dosis tinggi juga bisa menyebabkan kematian. Sejak tahun 2013, BPOM melarang peredaran obat dengan kandungan karisoprodol. Penangkapan pengedar dan produsen PCC ilegal marak dilakukan pada September 2017 lalu. Penangkapan terjadi di berbagai daerah. Di Medan, dua penjual bernama JP dan EW ini ditangkap dengan barang bukti pil PCC sebanyak 2.130 butir. Sementara di Sulawesi Tenggara, 16 orang ditetapkan sebagai tersangka peredaran PCC dengan barang bukti 3.043 butir pil PCC. Di Takalar, Sulawesi Selatan, seorang ibu rumah tangga ditangkap karena membawa 1.210 butir pil PCC. Kemudian penangkapan juga terjadi di Papua. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka dengan barang bukti 1.010 butir pil PCC. Perburuan atas peredaran PCC ini terus dilakukan dan yang terbaru BNN menggerebek dua pabrik PCC di Solo dan Semarang yang memproduksi PCC sebanyak jutaan butir perharinya. Dan kita terhubung via telepon dengan Direktur Pengawasan NAPSA BPOM, ada Ibu Rita Endang. Ibu Rita, selamat malam. Selamat malam, Mbak Rita. Ibu Rita, bisa dijelaskan sebetulnya seperti apa akses untuk mendapatkan bahan baku PCC yang kemudian akhirnya diproduksi secara ilegal? Ya, saya jelaskan dua hal dahulu. PCC, ya, yang terdiri dari karisoprodol, paracetamol dengan kafein, itu adalah produk ilegal. Tidak pernah terdaftar dengan nama PCC, ya. Betul bahwa pernah terdaftar tapi bukan dengan nama PCC. Dan sudah kita tarik produk tersebut pada tahun 2009. Kemudian kita tarik kembali seluruhnya yang mengandung karisoprodol itu pada tahun 2013. Jadi produk ini sudah tidak ada di Indonesia. Kalau kenyataannya ada dengan nama PCC, memang kita lihat lagi bahwa ada oknum yang bermain untuk merusak generasi ini, gitu. Ya, jadi bahan bakunya pun kita awasi. Ya, ada mekanisme untuk mengawasi bahan baku. Jadi bahan baku diawasi oleh Ditjen Bea dan Cukai, gitu. Rekomendasinya adalah rekomendasi dari Kementerian terkait. Jadi sekali lagi bahwa bahan baku diawasi oleh Ditjen Bea Cukai, kemudian produknya diawasi oleh Badan POM. Tapi sekali lagi kami sampaikan, PCC ini tidak pernah terdaftar di Badan POM. Oke, kalau Anda mengatakan tadi tahun 2013 seluruhnya sudah ditarik, ini artinya PCC tidak bisa digunakan juga untuk jangkauan medis begitu? Tidak ada. Apapun... Indonesia tidak pernah mengizinkan PCC ya sejak 2013 digunakan di Indonesia, tidak ada. Baik, memang yang menjadi perhatian atau fokus dari BPOM karena efek samping dari karisoprodol sendiri atau apa faktor untuk menarik ketika tahun 2013? Ya, 2013 kita tarik karena memang penyalahgunaan, ya. Penyalahgunaan yang sangat besar, maka kita tarik. Jadi sekali lagi concern terkait dengan kesehatan masyarakat, maka Badan POM tidak main-main, maka menarik produk tersebut. Produk tersebut tentu baik, ya, untuk kesehatan, untuk relaksasi otot. Tetapi karena penyalahgunaan yang banyak, maka kami tarik dari peredaran. Baik, kemudian seperti apa kontrolnya atau mekanisme pengawasan yang dilakukan BPOM untuk mengantisipasi lagi penyebaran lebih lanjut soal PCC ilegal ini atau PCC? Ya, seperti kita ketahui bahwa sebelum kasus ini terjadi, ya sudah sejak lama, ini memang sudah diantisipasi. Badan POM sudah melihat bahwa tren penyalahgunaan obat ilegal ini menjadi sangat marak. Sampai itu mungkin masih kita ingat, pada tanggal 3 Oktober, Bapak Presiden Indonesia langsung yang mencanangkan tim pemberantas obat ilegal dan penyalahgunaan obat. Nah, di dalam tim tersebut, tim ini adalah tim gabungan. Siapa saja? Badan POM, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kominfo, Ditjen Bea Cukai. Ini bersama-sama berkoordinasi untuk mencegah obat ilegal seperti PCC ini dan penyalahgunaannya.
gitu. Jadi memang ini tim yang berkoordinasi, tidak bisa sendiri-sendiri. Karena sekali lagi ini produknya ilegal, sarananya juga sarana rumah, gudang yang bukan industri farmasi. Ya. Baik, kalau Ibu Rita tadi mengatakan harusnya ada koordinasi yang lebih lanjut, apakah ini juga menjadi celah begitu karena masih adanya pabrik yang memproduksi PCC? Saya kira ini sesuatu yang sudah kita bina dengan baik ya, koordinasi yang ini sudah berjalan dengan baik. Mungkin kita lihat kasus bulan lalu ya di Banjarmasin, itu Badan POM melalui operasi gabungan nasional itu menemukan PCC sebesar 12 juta pil, itu Badan POM menemukan. Kemudian Badan POM tentu bersama-sama berkoordinasi minta bantuan teknis kepada siapa? BNN Provinsi dan Polda Kalimantan Selatan, Tim Bekantan. Itu artinya koordinasi yang dilakukan. Jadi banyak hal memang dilakukan. Kalau saat ini, kemarin tanggal 4 ya, ditemukan kembali PCC di Semarang dan Solo, apa yang dilakukan? Oke, BNN melakukan tindakan hukum yang baik, yang kami hargai. Namun demikian, kemudian saksi ahli dan pengujian itu dilakukan oleh Badan POM. Jadi bentuk koordinasi seperti ini. Sekali lagi bahwa ini produk ilegal, sarananya ilegal, tentu harus berkoordinasi. Nggak bisa hanya satu instansi. Begitu. Baik, tidak hanya koordinasi dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait, tapi juga dengan warga sekitar ya, Ibu Rita. Ibu Rita Endang, terima kasih banyak, Direktur Pengawasan NAPSA BPOM.